Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengenal satu planet ciptaan Allah yang diberikan kehidupan oleh Allah. Planet itu bernama Bumi. Bumi diciptakan Allah sangat istimewa, teman-teman. Bumi adalah satu-satunya planet ciptaan Allah yang dapat dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Bumi juga menjadi tempat hidup untuk hewan dan tumbuhan. Di bumi terdiri dari tiga bagian, teman-teman. Yang pertama adalah air. Iya, hampir seluruh bagian bumi tertutup oleh air. Seperti samudra, laut, pantai, sungai, danau, dan lain-lain. Air di bumi juga menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan, teman-teman. Nah, berikutnya adalah daratan. Sebagian bumi juga terdiri dari daratan, tempat di mana manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Karena di sini banyak sekali udara melimpah untuk kita bernafas, serta sumber makanan untuk kita bertahan hidup. Daratan terdiri dari jalanan, rumah atau gedung, hutan, taman, gurun, gunung, bukit, sawah, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah kutub. Kutub berada di ujung-ujung bumi, teman-teman. Ada dua bagian kutub. Semuanya tertutup oleh salju yang sangat tebal. Kedua kutub ini dibuat Allah untuk menyeimbangkan bumi ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah gambaran kecil tentang bumi kita yang sangat besar. Allah menciptakan banyak sekali kenampakan alam di bumi yang wajib kita jaga dan kita syukuri. Apa saja penampakan alamnya? Kita akan bahas di kegiatan berikutnya ya. Oh iya teman-teman, bumi tersusun dari huruf apa saja ya? Ada yang tahu? Bumi tersusun dari huruf B, U, M, dan I. Dibaca bumi. Yuk teman-teman, coba teman-teman gambarkan seperti apa bentuk bumi menurut teman-teman ya. Lalu teman-teman boleh tuliskan kata bumi di gambar teman-teman. Pasti teman-teman bisa membuatnya dengan hebat. Oke, sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Tetap sehat dan bersyukur kita dapat hidup dengan baik di bumi ciptaan Allah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.